lagi. Jangan dulu dong. Kita sudah ada bintang tamu kita yang cantik sekali, Nona Nadila. Lucu banget. Enak masih. Kamu umur berapa sih? Iya, aku udah tua, aku udah 22 tahun. 22 masih muda. Sebentar. Ya. Kalau kamu bilang 22 tahun itu udah tua. Ini artefak jatuhnya. Saya gimana? Jadi di jaket itu sekarang... 22 udah tua. Udah tua. Berarti Tora udah punden berunda. Gampang corong lu. Berarti ke rumah Bang Tora jatuhnya bukan bertamu ya? Jadi jenguk. Ngomong-ngomong kan sekarang hari Jumat, Kak. Apa iya? Hah? Iya. Lagi pula sekarang tuh orang-orang tahu kalau ini adalah TGIF. TGIF. Oh, thanks God it's Friday. Thanks God it's Friday. Oh. Thanks God it's Friday. Ah, itu istilah-istilah anak muda doang itu ya, Beb. Emang iya? Enggak, itu udah lama sih sebetulnya. Iya? Thanks God it's Friday itu udah lama banget. Gue semenjak WFH ini suka kagak tahu hari. Sama, setuju sih. Jangan bingung ya hari apa aja ya. Iya beneran. Gue ada seputar informasi ringan di petir. Nah, mengenai asal-usul istilah Thanks God It's Friday, menurut beberapa sumber di negara maju seperti Amerika Serikat, hari Jumat merupakan hari spesial karena hari di mana karyawan gajian. Oh, iya. Saking senangnya menerima gaji di hari Jumat, banyak kafe dan restoran yang memberikan nama kafe dengan kalimat Thanks God It's Friday di setiap hari Jumat. Iya, iyalah pas hari Sabtu. Dulu gajiannya tiap hari weekly, Jumat. Ya. Iya. Seru juga sih kalau tiap hari Jumat gajian. Iya, weekly. Berarti kan kita dihitungnya per hari kerjanya ya? Iya. Weekly, iya. Iya, benar. Benar. Sebelum lu lucu banget gini, terus jadi apa sih? Ya, gue kan dulu kuliah juga. Kuliah kan selalu ada magang. Gue sempat magang dulu di salah satu perusahaan punya teman gue. Jadi gue lewat... Itu mah main kalau punya teman. Iya, jadi... Bukan magang. Kan gue juga udah sibuk-sibuknya stand up soalnya waktu itu. Sombong banget. Jadi gitu. Jadi gue ada magang jalur artis. Magang jalur artis. Jadi gampang. Jadi suratnya keluar. Iya. Kita lihat ada pertanyaan-pertanyaan untuk Rigen. Di Anda mendak bertanya, Rigen menjawab. Kita lihat ini ada pertanyaan untuk Rigen dari Soib Malam. Bang Rigen dari Wildim. Air mineral kalau dimasukin ke batok kelapa, apakah jadi air kelapa? Iya juga ya. Iya juga ya. Juga ya nggak ada air mineral mau masuk kemana aja, ya tetap air mineral. Nggak ada air mineral masuk ke batok kelapa tiba-tiba jadi air kelapa. Nggak usah musiknya, nggak usah sosok ini. Biasa aja gue nih. Nah, enggak, itu kan ini kan batok kelapa ya. Ini kan batok kelapa. Batok kelapa. Diisi air. Jadi air apa? Air kelapa. Ya jadi tetap air mineral dong. Nggak kan bisa... di dalam kelapa. Ya sekarang gini. Sekarang nih ya. Air mineral kemasannya apa? Air mineral. Botol. Botol. Gelas. Gelas. Galon. Galon. Kalau bukan di botol gelas galon berarti air kelapa dong? Iya. Ini kelapa? Iya. Ya, gak ada urusannya lah, Bang. Kan gak ada botolnya di kelapa. Sekarang belum. Ya. Lu taruh. Enggak, diam dulu. Ya. Lu taruh ke bumbu rujak. Ya. Apakah dia bisa disebut sebagai buah-buahan? Ya enggak juga. Nah, yang udah itu sama kan? Ya kan beda, itu kan bukan makanan. Ya. Bungkusnya. Coba sekarang mungkin kalau Nadila yang baca, Rigen enggak marah-marah. Coba Nadila. Ya, kayak begitu aku juga. Aku mau nanya dari Putro Ahida. Enggak usah biar ntar orang pada follow lagi dia. Apakah boleh penari latar menari di latar belakang skripsi? Latar sama-sama latar ini. Iya, sama-sama latar. Dari latar sama latar belakang. Gimana nih? Ada teori kah yang bisa membenarkan hal tersebut? Dari latar. Gen. Pertama-tama kita lihat dulu dari kata skripsi. Skripsi, skrip. Artinya adalah kumpulan tulisan. Ya. Si. Menari. Si punya dia. Apa punya dia biasanya her. Ini udah Bang. Oke. Enggak ada urusannya lalu mau lagian enggak ada lu tiba-tiba coba saya lihat dulu skripsi kamu. Lo kok ini di belakang kamu nih tiba-tiba gitu. Iya. Karena ada penari latar ya kan.
Biasanya buat nari latar berapa biasanya? Iya, biasanya buat nari latar harus langsung bantuin bang. Lu kan harusnya bantuin gua, bukan gua bantuin lu. Tapi lu harus selamatin, lurusin dong. Lu giliran sama Benny kayaknya kompak bener. Bantuin gua. Baca tuh, Gen. Dari aing. Agak saya follow. Ya. Aing dot Fawas. Bang Rigen, kenapa kita tinggal di bumi? Ya kenapa lu nanya begitu? Ya kan kita manusia. Manusia tempatnya di bumi. Kalau lu bosan, lu cabut-cabut sana. Tapi Kak, aku tak sekarang gini. Kenapa juga kita tinggal di bumi? Padahal ada banyak planet. Ya karena di bumi itu udah lengkap. Oksigen segala macam. Yang lain kan belum ada. Oh, emang iya? Belum tahu. Tapi kenapa kita tinggal di bumi sementara kita adalah makhluk terlemah? Iya. Kalau kita jalan nginjek batu, wah berdarah. Iya sakit. Kenapa? Kita jalan kenapa aku, wah berdarah. Sementara binatang lewat-lewat aja. Iya. Nadila, kamu rumahnya di mana sih? Ada orang masuk akal, Gen. Anehnya iya. Masuk akal. Masuk akal apa? Lu waktu lahir tahu enggak lu bawa lu di bumi? Iya. Tahu orang aktenya gua bikin sendiri? Sekarang lu tanya kenapa bumi dinamakan sesuai bumi? Trahnya. Lu percaya alien enggak? Apa? Percaya alien enggak? Percaya. Kenapa emang? Ya karena emang ada kehidupan di luar bumi. Kan ini kan kita tuh galaksi tuh bumi tuh masih kecil galaksi bener. Galaksi macet. Galaksi, emang galaksi macet. Bukan galaksi, itu galaksi ini maksud gua tuh. Bima Sakti. Bukan, orang nanya. Komen bola. Emang dia orangnya gimana sih? Galaksi gitu. Oh. Demikianlah debat yang tidak penting kita hari ini. Terima kasih banyak Nadila. Terima kasih ya, Gena. Jangan ngambil-ngambil kerjaan Dustin sama Benny lah. Jangan disebut gitu, ntar disangkan budget gua sama lagi ya.